Instagram adalah salah satu sosial media yang paling populer. Berikut beberapa toko dengan penghasilan tertinggi di Instagram. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info dan video terbaru dari kami. Selamat datang di channel Info Gila. Tahu nggak guys, kalau ada beberapa orang di dunia ini dibayar sampai puluhan miliar untuk sekali postingan di Instagram. Nah, mau tahu orangnya siapa? Simak video ini sampai selesai. Number 3. Cristiano Ronaldo. Lahir dengan nama asli Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro pada tanggal 5 Februari 1985 di Madeira, Portugal. Saat ini, Cristiano Ronaldo menjadi salah satu pemain sepak bola yang terbaik di dunia. Penyerang Portugal ini telah menyabet penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebanyak 5 kali. Nah guys, selain sebagai pemain sepak bola, Ronaldo aktif juga di luar lapangan hijau loh. Saat ini, Ronaldo disibukkan dengan kegiatan bisnisnya, kemudian bintang iklan, dan aktif di media sosial. Untuk media sosial, akun Cristiano Ronaldo merupakan akun dengan followers terbanyak di dunia. Saat ini tercatat lebih dari 215 juta followers yang mengikuti akun Cristiano Ronaldo ini. Nah, untuk penghasilan Ronaldo di Instagram, jangan kaget guys ya. Ronaldo satu kali posting itu mendapat bayaran $975.000 atau sekitar 13,6 miliar rupiah. Jika diakumulasikan endorsement dari Cristiano Ronaldo per tahun di Instagram, Cristiano Ronaldo mendapatkan total $48 juta hanya dari Instagram. Nah, bayangkan guys, gaji Ronaldo di Instagram per tahun melebihi kontrak Ronaldo di Juventus yang hanya bernilai sekitar $34 juta per tahun. Number 2. Ariana Grande. Ariana Grande merupakan seorang penyanyi dan aktris asal Amerika Serikat. Perempuan kelahiran 26 Juni 1993 ini mulai karirnya pada tahun 2008 melalui drama musikal 13. Setelah itu, Ariana memerankan Kat Valentine di serial televisi Nickelodeon Victorious pada tahun 2010 hingga 2013. Nah, saat itulah namanya mulai dikenal publik. Ia juga kerap warawiri tampil di sejumlah teater, serial televisi, dan mengisi suara beberapa film. Ariana mengawali karirnya di dunia musik pada tahun 2011. Dan hingga kini, Ariana telah mengeluarkan 5 album. Album lagu dari Ariana ini beberapa kali berhasil menduduki puncak Billboard tangga lagu Amerika Serikat. Dan berkat karya-karyanya ini, ia masuk ke ratusan nominasi dan meraih sejumlah penghargaan. Salah satunya sebagai Artist of the Year di ajang American Music Award 2016. Nah, di Instagram guys, Ariana Grande menduduki urutan kedua dengan followers terbanyak, yaitu 182 juta lebih followers aktif di Instagram. Dan untuk setiap postingan Ariana Grande di Instagram, Ariana dibayar $996.000 atau sekitar 13,9 miliar rupiah. Number 1. Dan endorsement postingan Instagram tertinggi yaitu Kylie Jenner. Lahir pada 10 Agustus 1997, ia adalah seorang bintang realitas televisi, model, dan pebisnis. Ia berkebangsaan Amerika Serikat. Kylie Jenner mulai dikenal saat ia membintangi serial televisi bersama keluarganya, yaitu Keeping Up with the Kardashians. Pada saat itu, usianya baru 9 tahun. Pada tahun 2014 dan 2015, majalah Time memasukkan Jenner bersaudara, yaitu Kylie Jenner bersama kakaknya Kendall Jenner, di daftar orang yang paling berpengaruh terhadap remaja di media sosial. Nah guys, pada bulan Maret tahun 2019, saat usianya baru 21 tahun, ia dinobatkan oleh Forbes sebagai miliarder swadaya termuda yang pernah ada.
Sebagian besar kekayaan Jenner berasal dari perusahaan kecantikannya, Kylie Cosmetics, yang bernilai 1,2 miliar US dollar atau setara 16,4 triliun rupiah. Untuk setiap postingan Kylie Jenner di Instagram, ia mendapatkan nilai yang jauh melebihi dari Cristiano Ronaldo dan Ariana Grande. Untuk setiap postingan endorsement-nya, ia mendapatkan 1,26 juta US dollar atau sekitar 17,7 miliar rupiah. Oke guys, demikianlah tadi beberapa orang dengan nilai endorsement tertinggi untuk setiap postingannya di Instagram. Semoga informasi tadi bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.